Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL. Jadi pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara mengembalikan video, foto, dan MP3 yang terhapus secara permanen. Jadi di sini kita dengan sengaja menghapusnya atau tidak sengaja menghapusnya. Dan di sini teman-teman ingin mengembalikan semuanya. Bagaimanakah cara untuk melakukannya? Buat teman-teman semua simak video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu cara untuk mengembalikan foto, video, dan MP3 yang terhapus. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam tutorialnya. Oke, pertama-tama kita langsung aja siapkan aplikasi ini ya, teman-teman. Di sini saya dapatkan di aplikasi Play Store. Ini sangat recommend banget ya. Teman-teman bisa download di aplikasi Play Store. Nanti saya taruh di deskripsi video ini ya, link aplikasinya. Oke, di sini kita langsung aja buka aplikasinya seperti apakah. Let's go. Dan untuk tampilan awal aplikasinya seperti ini. Oke. Jadi di sini kita langsung aja klik foto atau video atau audio atau dokumen. Nah, di sini kita klik foto terlebih dahulu ya. Nah, di sini sedang restore. Nah, di sini sudah ada sekitar berapa nih? 900 foto. Nah, di sini kita bisa lihat foto-foto yang mungkin telah kita hapus di dalam HP kita ya, teman-teman. Di sini banyak sekali fotonya ya, teman-teman. Dan ini sekitar 2000. Dan kebetulan sekali ini foto-foto ini sudah saya hapus ya, teman-teman. Nah, seperti foto sok ini, knalpot. Ini ya. Wow, banyak juga ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengembalikan ya. Di sini sudah berhasil sekitar berapa ini? 2700. Wow. Banyak sekali ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari aja foto yang mungkin penting dan ingin teman-teman kembalikan ya, teman-teman. Di sini banyak sekali foto-foto yang dulu-dulu ya. Di sini, wih. Sangat mantap sekali ini aplikasi. Dan di sini sudah mencapai sekitar 3200 foto yang berhasil didapatkan oleh aplikasi ini. Di sini kita bisa scroll ke bawah terus dan kita cari foto-foto yang mungkin teman-teman mau kembalikan ya. Di sini banyak sekali ya, teman-teman. Tuh ya, saya scroll terus. Sudah mendapatkan sekitar 3400. Nah, ini foto zaman dulu ya, teman-teman. Ini sudah saya hapus sejak lama ini. Oke, di sini kita bisa scroll terus. Wow. Di sini pun belum selesai ya, teman-teman. Masih terus dan terus. Di sini banyak sekali foto-foto sepatu, baju, apa gitu. Di sini mencapai foto 3800 lebih, masih berjalan terus. Oke, di sini kita bisa scroll-scroll terus. Dan ternyata di sini banyak foto-foto produk ya. No. Di sini sudah mencapai 4000 foto, gila ini. Dan di sini tidak ada ya. Fotonya ini sudah saya hapus semua. Ini pun masih berjalan ya, restore-nya masih bisa berjalan ya, teman-teman. Ini sedang mencari terus. Dan kemungkinan ini banyak sekali foto-foto yang telah lama sekali saya hapus nih ya. Wow. Sangat keren ini aplikasi. Oke, dan untuk mengembalikannya ya, teman, di sini kita skip aja. Di sini kita bisa centang seperti ini nih. Nah, di sini kita bisa restore atau select all ya, tandain semua dan kita restore.
dan akan otomatis tersimpan ke dalam galeri. Oke, kita lanjut ke dalam video ya. Di sini kita cek video. Di sini pun radang sedang restore ya. Di sini sedang mencari video-video yang telah terhapus di dalam HP ini. Oke, di sini sedang mencarinya dan mulai muncul video-video yang saya hapus di HP ini. Wow. Ternyata ini sangat menarik sekali, aplikasi bisa menemukan video-video lama saya yang sudah saya hapus ya teman-teman. Ini 2022. Nah ini nih, ini video ini sudah lama juga nih teman-teman. Sudah selama saya hapus dan tidak ada di dalam galeri nih ya teman-teman. Kita scroll bawah terus coba. Nah di sini saya menemukan video-video baju produk nih ya. Wow, masih berjalan terus. Nah di sini pokoknya teman-teman cari aja, mungkin ada video yang mau teman-teman kembalikan ya. Nah di sini kita bisa scroll-scroll terus sampai menemukan video incaran kita yang mau kita kembalikan ya. Nah di sini masih banyak ya, itu masih berjalan 300 ya. Di sini kita bisa tandai seperti ini dan bisa kembalikan. Oke, itu dia caranya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang ingin mengembalikan foto video MP3 yang terhapus permanen ya teman-teman. Oke, itu dia caranya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.